Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okay, baik guys, hari ini saya on the way dalam perjalanan pergi ke majlis perkahwinan. Sekarang ni baru sampai ke Malim. InsyaAllah saya hari ni berlokasi di Bacang, Kampung Pasir Putih Bacang. Kerana dalam perjalanan ni naik kereta, InsyaAllah doakan perjalanan saya sampai ke destinasi. Dekat sini saya ada laptop, mixer kosong dan Nexo 12 2 biji bearing dia aktif. Lubang barang lah kali ni. Minggu yang kedua saya bersiaran, maknanya selepas pada PKP fasa 3 hari tu kan, dah dibenarkan buat majlis. Maknanya dah 3 minggu sepatutnya dah boleh buat majlis. Minggu pertama saya ada majlis hari Sabtu dekat Alu Gajah Macam belah-belah sana lah, Hutan Peca. Dan minggu kedua saya tak ada function, berehat adalah buat kerja-kerja aircon dan sebagainya. Minggu ketiga hari ni alhamdulillah kita dapat di Bacang. Doakanlah semoga perjalanan saya sampai ke destinasi dan lokasi, dan apa percakapan celoteh semoga dimudahkan. Tak adalah lidah ni apa rasa keras susah nak bercakap kan. Masa yang pertama itu, minggu yang pertama tu ialah kita dah lama berehat cuti, adalah sikit lidah ni jadi keras, susah kita nak cakap dan nak dapatkan idea tu susah. Okay, dah jalan ni. Guys, ni rumah kahwin dia. Kita mungkin pasang kat sini lah kot rasanya. Okay, kita turun dulu. Tanya sekejap. Assalamualaikum. Mana? PA system. Masih dengar dia tempat dia? Nah, okay, okay, ada baik. Rumah tempat special. Saya reverse pagar boleh buka ke? Kau ada pakai sikit boleh? Kereta kau? Ha. Okay guys, dah sampai. Kita nak set up dulu. Turunkan barang dulu lah. Turun barang. Sekarang kita sambung semula. Tempat dia tak besar sangat. Dekat sini lebih kurang 3 kemah. Dekat sana 2. 1. Nanti 1, 2, 3 4 kemah je. Boleh lah. Kita jumpa 10.33 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi itu ucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini. Di majlis ulama ta'arruz kedua pasangan mempelai yang kita raikan pada hari ini, itu Putri Nur Idawani dan bersama pasangannya, ini putra Syarizan. Dalam pada hari ini Sabtu edisi 13 November 2021 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Dia bertempat di lot 100 Sempang 10, ini Lorong Haji Ayub, Jaffar Pasir Putih, Bacang 75350, Melaka Bandar Warisan Dunia. Jadi untuk makluman anda semua, saya Mat Rizki daripada Masjid Tanah, bawah naungan Suara DJ Melaka. Mani tuan-tuan dan puan-puan, ya insyaAllah hingga jam 4 petang nanti, saya tengok pun pening. Sian Cik Afizan dan Puan Rafidah kita ni. Saya tengok pun pening. Pelan-pelan, pelan-pelan bang. Jadi untuk makluman kepada anda semua, sajian kita hari ini telah disajikan oleh Rahsia Bonda Catering, betul eh? Jauh pandangan Rahsia bagai mana hatina. Janganlah berahsia bang. Okey, mereka sajikan nasi minyak, nasi putih, ayam masak merah, daging kurma, acar jelata, dalca sayur. Seterusnya kita ada pepedam, buah jambu, air kordial, buah bubur kacang. Jadi untuk makluman kepada anda semua, lokasi catering apa ni, Bakar Batu Bacang bang eh. Lokasi catering dia di Bakar Batu, betul eh? Pasir Putih Bacang. Gila, kita orang Masjid Tanah, kita tak tahu kan. Beras kunyit kami taburi air mawar derenja suwangi. Kami datang setulus hati, terima kasih datang meraih. Pucuk paus silang permatang, anak sepat di dalam padi. Dari jauh tuan-puan datang bagi menjadikan majlis yang diraih. Jadi tak lupa juga kepada tim-tim catering yang telah bertungkus lumus daripada pagi ataupun semalam, bagi memastikan semua persiapan untuk majlis kita pada hari ini berjalan dengan lebih lancar. Dan semoga dapat melayan tetamu-tetamu dengan penuh keceriaan eh, dan senyuman yang berseri-seri. Jadi sebelum saya berbicara dengan lebih panjang dan lebar lagi, ingin saya memberi afdalah ya kepada pihak tuan rumah dan kedua mempelai yang diraikan pada hari ini. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, dari setinggi dan seluas kasih sayangmu kepada pengantin suami dan isteri, jadi berkatilah majlis ini yang diadakan dari awal. Berkatilah majlis ini dari keberkatan dari awal hingga pengakhirnya. Sesungguhnya pertemuan ini adalah dengan izinmu bang ya. Mudah-mudahan perkongsian hidup yang dibina berkekalan hingga ke akhir usia, dan beruntunglah kedua-duanya dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak insyaAllah. Okey, tanam pinang rapat-rapat, biar senang puyuh berlari. Agama dijunjung, kasih diikat ya. Kekal bahagia suami dan isteri. 10.37 minit pagi. Tanam pinang rapat-rapat, biar senang puyuh berlari. Agama dijunjung, kasih diikat. Kekal bahagia suami dan isteri. Sama-samalah kita mendoakan eh, agar pasangan yang kita raikan pada hari ini semoga hidup dalam keadaan yang harmoni dan bahagia sepanjang hayat mereka insyaAllah. Yalah tuan-tuan ya, kadang-kadang Allah nak uji kita senang saja ya. Dia hilangkan sekejap matahari, kemudian dia datangkan pula guruh dan kilat eh. Jadi puas kita mencari di mana matahari ya. Rupanya Allah hadiahkan kita pula dengan pelangi yang indah. Yalah, sambil-sambil anda menikmati hujurah hidangan, sambil-sambil itu dengarkan sedikit nasihat daripada saya. Bagi cegah COVID-19, kita perlu amalkan norma baru. Perlu kerap membasuh tangan, menjagakan penjarakan sosial, dan yang paling penting eh, guna pelitup muka. Di sini saya nak kongsikan berkenaan dengan 3S. Kita perlu elakkan 3S. Apa tu 3S? Yang pertama adalah sesak. Sekiranya anda sampai-sampai je majlis perkahwinan ni, ramai orang eh, sesak. Kalau boleh elakkan dulu, bagi tetamu-tetamu beredar, lepas tu baru giliran anda. Okey, yang kedua, sempit. Tempat sempit dan tertutup. Nampaknya tempat ni tak adalah begitu sempit eh, dan tak bertutup. Tempat ni terbuka. Tapi kalau dah ramai-ramai, berlakulah kesempitan tu. Jadi hati-hati ya. Okey, yang ketiga, sembang dekat. Ini yang paling penting. Almaklum lah ya, ha, dah lama tak jumpa Pak Ngah eh, anak-anak buah. Di situlah akan berlakunya sembang dekat. Jadi kalau boleh elakkan bersembang dekat-dekat. Bagi cegah COVID-19, kita perlu amalkan norma baru. Saya ulang balik, kerap membasuh tangan, menjaga penjarakan sosial, guna pelitup muka. Okey, yang baru sampai, yang baru hadir, selamat datang, selamat sampai, ahlan wasahlan wa marhaban.
paling penting, scan kod QR di aplikasi My Sejahtera. Sekiranya anda datang bersama dengan keluarga, hantarkan saja wakil untuk scan kod QR. Dan yang paling penting, jangan lupa check in dan juga check out. Kejap lagi 2 hari ke rumah kahwin ni, kang. Okey, cegah COVID-19, hashtag kita teguh, kita mesti menang. Bagi putus rantaian COVID-19, tadi kita perlu elakkan 3S. Yang sekarang ni kita perlu amalkan 3W pula. Apa tu 3W? Jadi dengar-dengarkan. W yang pertama, wash. Apa tu wash? Kerap cuci tangan dengan air dan juga sabun. W yang kedua, wear, iaitu pakai. Wajib pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Dah lah anda batuk-batuk, bersin-bersin, lepas tu tak mau pakai mask. Kita bagi percuma je dekat sini, ambil je. Okay, 3 yang ketiga adalah warn, iaitu amaran. Yang pertama, kita okay, amaran ni kita pecahkan kepada 5. Yang pertama, elak bersalaman ataupun bersentuhan. Di norma baru ni, cara bersalaman di norma baru, angkat tangan kanan, letak di dada kiri dan tunduk. Itulah cara bersalaman di norma baru. Ingat eh, tak ada lagi bersentuhan ataupun salam-salam bersentuhan ni. Pihak tuan rumah pun dah pening kepala dah. Aduh, macam mana nak terima salam cangkuk ya? Okey, macam mana nak buat salam cangkuk di norma baru ni? Angkat tangan kanan, sama juga. Letak di dada kiri dan tunduk, hulurkan cangkuk anda kepada pihak tuan rumah kita. Sebab kata orang dulu-dululah ya, pihak tuan rumah ni kalau dapat salam cangkuk, senyum dia sampai ke telinga tak ya? Kedua, amalkan etika batuk dan bersin. Kiranya batuk, batuklah di dalam mask anda, batuklah di tisu. Okey, yang ketiga, lakukan disinfeksi, mengemaslah eh. Kalau anda nampak pinggan mangkuk ataupun pinggan-pinggan yang anda sendiri makan, bolehlah angkat eh. Memang inai kita gunakan khidmat catering, tetapi kalau tetamu terlalu ramai, jadi kita lakukan disinfeksi itu sendirilah eh, mengemas. Okey, yang keempat, amaran dia duduk di rumah dekat sini. Kenapa lah duduk di rumah tu? Sekiranya bergejala lah ya, dapatkan rawatan. Yang kelima, dapatkan rawatan jika bergejala. DJ ni asyik mencecer je eh, berkenaan dengan SOP eh. Dia dah scan ke belum ni? Okey, saya dah scan eh. Masuk je, sampai-sampai je saya tadi, dah pun scan. Harap saya tak terlupa lah untuk check out kejap lagi. Takut dah 2 hari kat rumah kahwin je kan eh. Jadi kepada anda yang masih belum scan kod QR, sila-silakanlah ya, percuma saja. Dan sekiranya anda hadir tidak memakai mask, kita ada sediakan mask dan juga hand sanitizer. Jadi bila ke laut sama basah, bila di darat sama kering, sama arif memelihara langkah, sama bijak mengatur tingkah. Jadi ribuan terima kasih diucapkan kepada sahibul bait dan pihak tuan rumah kita hari ini, iaitu Encik Hafizan bin Wali Mahmud dan juga isteri ini Puan Rafidah binti Ibrahim dan juga sisi keluarga yang sudi menjemput dan mengundang saya daripada Blue Wave Sound System di bawah naungan suara DJ Melaka. Aku ini buah delima, mari disimpan bersama lemang. Musim ini menantu diterima, musim depan cucu ditimang. Jadi janganlah sekali-kali kita meremehkan sesuatu perbuatan baik, walaupun hanya sekadar senyuman, kerana dunia ini umpama lautan yang luas eh. Jangan mencintai seseorang seperti bunga, jadi bunga akan layu. Jadi cintailah seseorang seperti sungai, kerana sungai akan mengalir selamanya. Okey, kita berhibur seketika bersama Hijaz sekali lagi, antara mata dan hati khas untuk anda terus diberi kami, pastinya menghiburkan. Okey, 12:11 minit tengah hari. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kita ucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini, di Majlis Ulamatul Urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini. Okey, sementara kita menanti-nantikan bermulanya majlis perarakan pengantin kita, apa kata nak ceriakan sikitlah majlis kita pada hari ini. Saya nak buat segmen sikitlah. Apa kata saya bukakan segmen teka-teki tapi tak ada hadiah lah Abang Fizan. Macam mana ni? Apa kata kita bagi gift tu? Gift. Okey, tak apa. Untuk permulaan ni, salam pembukaan, saya nak buat teka-teki tapi bagikan dia gift yang ada atas meja tu satu. Boleh? Okey, kejap lagi kita buat. Untuk ceriakan lagi majlis perkahwinan kita pada hari ni, saya nak buka segmen teka-teki yang pertama. Dan yang kedua, segmen ucapan. Sekiranya anda tetamu-tetamu ataupun family pengantin yang ingin memberikan ucapan sepatah dua kata secara live, boleh hadir kat konti DJ. Ataupun kalau anda malu,
biasa malu-malu lah, betul tak? Malu-malu kucing, ya kan? Nak bagi ucapan guna mic, mesti tak boleh nak cakap bila bila pegang mic ni, kan? Tak boleh nak cakap je lagi. Okay, saya bukakan, apa kata saya bukakan segmen ucapan melalui WhatsApp. Anda boleh WhatsApp saya di talian 017-200-1426. Kejap lagi saya letakkan nombor telefon saya di hadapan konti DJ ni. Sekiranya anda ada apa-apalah ucapan untuk apa tuan rumah kita Encik Hafizan dan juga isteri iaitu Puan Rafidah, sekiranya anda nak berikan ucapan ringkas, boleh WhatsApp saya ataupun ucapan kepada pengantin kita. Kejap lagi saya tuliskan nombor di hadapan. Anda boleh WhatsApp saya di talian 017-200-1426. Bolehlah bagikan ucapan baik-baik. Okey, yang pertama tadi saya nak bukakan segmen teka-teki. Yang kedua, segmen ucapan melalui WhatsApp ataupun segmen ucapan secara live. Dan yang ketiga, kita akan bukakan selepas majlis perarakan lah. Kita buka segmen berkaraoke suka-suka. Kalau tak ada aral melintang lah kan. Buka kan. So, kalau ikutkan apa berkumpul-kumpul ni bahaya, takut juga kita tak galakkan lah. Tapi kalau ada yang nak menyanyi, silakan. Kita boleh buat jarak-jarak, tak ada masalah. Okey, untuk salam pembukaan, hadiah ada, kita dah nampak depan tu. Kejap lagi kita ambil. Apa kata saya mulakan terus. Sementara kita tunggu majlis perarakan kita sebentar lagi akan berlangsung. Saya nak ceriakan lagi sikit suasana majlis ni. Kita mulakan dengan teka-teki. Dengar betul-betul dan fahamkan soalan. Soalan ni terbuka kepada anda semua, maupun adik-adik kecil, abang-abang, kakak-kakak, pakcik dan juga makcik. Kira-kira anda ada jawapan dia, datang kat konti DJ, bagi nama anda dan terus bagi jawapan. Okey, soalan dia berbunyi, dengar betul-betul dan fahamkan soalan. Itu dia. Dengar betul-betul dan fahamkan soalan. Soalan dia berbunyi, dia berjalan, boleh berjalan tetapi tidak berjalan. Apakah ia? Silakan, silakan. Dia berjalan, boleh berjalan tetapi tidak berjalan. Apakah ia? Soalan ini terbuka kepada anda semua, maupun adik-adik kecil, abang-abang, kakak-kakak, pakcik dan juga makcik. Sekiranya anda ada jawapan dia, boleh datang kat konti DJ, bagikan nama anda dan terus bagikan jawapan. Apa jawapan dia? Soalan dia berbunyi, dia berjalan, boleh berjalan tetapi tidak berjalan. Apakah ia? Oh, puas nak fikir ni . Nak bagi jawapan tak boleh jerit-jerit dekat bawah. Kena datang dekat konti. Bawa adil, kita nak bagikan hadiah. Untuk makluman anda semua, saya ada channel YouTube. Pergi mana-mana majlis perkahwinan pun saya akan rekod dan upload kat dalam YouTube. Jadi kalau anda nak tahu jawapan dia, bolehlah tengok YouTube saya. Anda boleh type nama saya MAD jarak RIZKI, Mat Rizki. Subscribe kan, lepas tu carilah teka-teki. Banyak teka-teki kat dalam tu, carilah satu-satu ya. Dia berjalan, boleh berjalan tetapi tidak berjalan. Apakah ia? Okey, segmen yang kedua adalah segmen ucapan melalui WhatsApp. Saya nak tuliskan nombor telefon. Anda boleh typekan nombor telefon saya, savekan nama saya Mat Rizki ataupun DJ Mat Rizki. Dan anda boleh terus berikan ucapan sepatah dua kata buat Abang Pizan kita dan juga Kak Rafidah kita. Nak bagi ucapan dekat pengantin pun tak ada hal, boleh. Kita bacakan aja. Okey, sambil-sambil saya menanti-nantikan jawapan daripada anda, kita berhibur seketika bersama Jeffrey Dan Medley. Puan merupakan adik kecil kita. Kita lihat dan kita dengar apakah jawapan dia. Okey. Jawab. Okey, nampaknya kita ada satu jawapan merupakan adik kecil. Okey, adik sini. Sini adik sini. Siapa nama? Nama? Nama Akil bin Muhammad Zuan. Akil. Akim. Okey. Akif. Okey. Soalan dia berbunyi tadi, dia berjalan, Akif dengar Dia berjalan, boleh berjalan tetapi tidak berjalan. Apa jawapan dia, Akif? Jam tangan. Jam tangan. Akif kunci jawapan dia. Cakap kunci. Kunci. Salah. Terima kasih Akif. Tak apa, boleh cuba sekali lagi. Jawapan yang Akif bagi tadi, jam tangan, bermakna salah. Kalau boleh jangan ulangi kesilapan yang sama seperti adik Akif kita. Tak apa, dia berani. Anda semua penakut. Mari sini datang jawab cepat. Soalan dia berbunyi, dia berjalan,
boleh berjalan tetapi tidak berjalan. Saya bagi clue eh. Dengarkan betul-betul clue dia. Clue dia, dia berada di bandar-bandar dan juga di sekolah-sekolah sahaja. Soalan dia berbunyi, dia berjalan, boleh berjalan tetapi tidak berjalan. Apakah ia? Dia ada, dia hanya berada di bandar-bandar dan juga di sekolah-sekolah saja. Clue yang kedua, dah dua clue pula ni eh. Kalau kita lihat dengan mata kasar kita, kita nampak dia berjalan. Eh, kalau kita tengok dengan mata kita, mata kasar kita, kita nampak dia boleh berjalan. Tetapi dia tidak berjalan seperti kita. Apakah ia? Kalau boleh jangan ulangi kesilapan yang sama seperti adik Akif kita tadi, jam jawapan dia. Eh, bermakna jangan jawab jam lagi, boleh jawab soalan lain, jawapan lain. Segmen ucapan melalui WhatsApp masih lagi dibuka kepada anda yang ingin memberikan ucapan sepatah dua kata untuk pengantin ke, untuk ibu ayah pengantin ke kan, ataupun ucapan selamat pengantin baru. Boleh WhatsApp saya di talian 017-200-1426. Untuk jawab jawapan ataupun soalan teka-teki, boleh naik dekat konti DJ. Ha, kita ada dua orang ni, yang mana satu ni? Yang mana satu ni? Ha, okay. Mana satu? Yang perempuan ke yang laki-laki? Siapa nak jawab? Saya. Ah, okey. Awak siapa nama? Nama? Adam Muhammad Raya. Adam. Okey, adik Adam. Soalan saya, dia berjalan. Boleh berjalan tetapi tidak berjalan. Clue dia, dia ada dekat bandar-bandar dan juga sekolah-sekolah saja. Apa dia? Sekolah-sekolah. Tak, jawapan dia apa? Jawapan dia. Ha, apa dia? Jawapan dia. Ada nak jawab apa tadi? Apa? Ada nak jawab? Pensil? Salah. Ha. Okey, yang seorang lagi. Siapa nama? Nadira Ilala. Nadira. Okey, jangan jawab pensil lagi. Apa jawapan dia? Apa dia? Pemadam? Pemadam. Salah. Okey, dah boleh turun. Okey, adik-adik dah datang tiga orang. Abang-abang, kakak-kakak tak nak ke? Soalan dia, dia berjalan. Kalau kita lihat dengan mata kasar kita, kita nampak dia berjalan. Lepas tu kalau kita tengok sekali lagi, eh boleh pula dia berjalan eh. Tetapi dia tidak berjalan seperti kita. Clue dia, dia ada di bandar-bandar dan juga di sekolah-sekolah saja. Apakah jawapan dia? 12.25 minit tengah hari. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kita ucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini di Majlis Walimah Ta'urus, kedua pasangan mempelai yang kita raikan pada hari ini. Okey, Akif tadi eh. Akil Akif. Akif. Okey, Akif. Akif jangan malu, Kif. Abang ada. Okey, apa jawapan dia, Kif? Tai filet berjalan kaki. Betul. Okey, Abang Fizan, hadiah dia Abang Fizan satu. Ha, Kif. Ya, yeah, terima kasih kembali. Okey, tu ada gift dekat bawah sana. Ha, terima kasih kembali. Okey, baik bang. Ha, trafilat berjalan kaki. Faham tak? Kita nampak dia berjalan tu. Dengan mata kasar kita nampak dia kan. Tapi dia tidak berjalan seperti kita. Terima kasih adik Akif. Dia cuba sedaya upaya walaupun dia kena gelak tadi kan. Ha. Okay, kalau anda nak tahu jawapan-jawapan dia, boleh tengok dekat YouTube channel saya. Typekan dekat kanta tu nama saya Mat Rizki. Nama penuh saya Ahmad Rizki. Tapi anda ambil M-A-D jarak R-E-Z-K-I. Mat Rizki. Bolehlah carikan apa teka-teki yang saya kongsikan tu. Banyak video-video dekat situ. Tapi anda ambil lah yang penting-penting. Okay, ucapan melalui WhatsApp masih lagi kita buka. Kita masih lagi menanti-nantikan majlis perarakan di mana pasangan mempelai kita akan berjalan menuju ke pelaminan diiringi muzik kompang eh, Bang Fizan eh. Kalau nak selawat pun boleh, kita buat selawat. Separuh kompang, separuh selawat pun boleh. Okey, baik. Ikut macam saya, joget lambat kan. Segmen ucapan masih lagi kita buka. Sambil tu kita berhibur seketika bersama One Bossa Nova khas untuk anda terus daripada kami. Pastinya menghiburkan.